يقول ابن سرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم حديث ينصحي و البخاري مسلم لأني لفظ البخاري لنمر نبوس من النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وسئل عليه الصلاة والسلام عن كيفية نصره وهو ظالم فقال تأخذ فوق يديه بمعنى تحجزه عن الظلم وَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فِعْلِهِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ لَهُ Tolonglah kata Nabi SAW saudaramu Baik ia dalam keadaan zalim maupun dia dizalimi Lalu Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana cara menolong saudara muslim dalam keadaan berbuat zalim Maka beliau pun mengatakan engkau tuntun tangannya Yakni menghentikan dan menghalanginya berbuat zalim itulah bentuk pertolongan baginya. Hadis yang pertama ini hadis yang mulia tentang hak seorang muslim atau adab, adab muslim pada muslim yang lain menolong saudaranya muslim. Kalau seseorang dizalimi, maka kita wajib menolongnya bagaimanapun keadaannya. Baik itu dengan tangan, kekuatan, nasihat dengan lisan, harta atau apa saja. Dan ini yang ditanyakan oleh para sahabat: bagaimana kalau dia berbuat zalim, dia jahat, dia berbuat hal-hal yang buruk, mencuri, menggiba, memfitnah, memukul, durhaka dengan orang tuanya? Bagaimana kita menolongnya? Maka Nabi SAW mengatakan, "Engkau menahannya dari keburukannya" atau "Makna lain kata ulama menahan dari keburukan memiliki tiga maksud: yang pertama adalah menahannya." Bila mampu dengan kekuatan, misal kita atasan, memanggil bahwa kita mengatakan orang tua kamu datang mengeluh, sementara kamu zalim kepadanya. Kamu harus berhenti, kalau enggak saya berhenti dari pekerjaan ini. Karena di sini tidak boleh menerima pegawai yang durhaka sama orang tuanya. Misal, saya mendengar kamu tidak memberikan nafkah kepada istrimu dan anakmu sampai keluhan kepada saya, maka kemudian diberikan ancaman. Kalau dari gaji ini kamu tidak memberikan kepada kebutuhan wajib keluargamu, maka saya akan berhentikan misalnya. Dia menggunakan powernya. Ini termasuk memberhentikan kevaliman dengan power. Ya. Atau mungkin pemerintah yang memberhentikan pengedar narkotika misalnya. Bandar narkotika atau apa sajalah. Ya. Sementara dia adalah muslim orang-orang ini. Kalau orang non muslim pun tentu harus diberhentikan Tapi ini kita bicara masalah adab sama muslim Kita harus berhentikan Dan memberhentikan ini bukan karena kita hasut padanya Tapi justru karena kita menyayanginya sebagai saudara Kalau kita nggak berhentikan malah masalah Yang kedua Dengan menggunakan lisan Nasihati, luruskan Kalau memang kita tidak punya power untuk itu Dan yang ketiga sudah kita tahu dengan hati kita atau doa Makanya tidak boleh sama sekali kita diam Jangan mengatakan itu bukan urusan saya. Ada orang lagi digebukin di pinggir jalan, kita nggak tahu ini masalahnya apa. Maka kalau kita pun buru-buru, maka -buru, kita minimal sekali tidak boleh lewat kecuali kita sudah mengucapkan dalam hati, Ya Allah, menangkanlah yang terdolimi di antaranya, misal. Maka ini harus kita ucapkan. Tidak boleh kita pikirkan diri sendiri. Bagi seorang muslim tidak ada namanya masuk surga sendirian. Tapi dia harus mengajak saudaranya yang lain, Enggak boleh dalam Islam kita mau ke masjid, kita lihat ada saudara kita muslim duduk dekat masjid, enggak dipanggil. Kalau kita biarkan malah jadi masalah buat kita itu. Sebagaimana hadis sohih berbunyi, siapapun yang melihat seseorang berbuat kemungkaran lalu dia tidak memungkirinya, maka yang sedang berbuat mungkar itu akan datang mencekik lehernya pada hari kiamat, ya dan berkata ya Allah orang ini lihat saya berbuat kemungkaran kemudian dia tidak meluruskan, maka saya tuntut. Jadi, kita harus berbuat baik, tapi kita akan lepas dari tanggung jawab itu semua. Kalau seandainya kita sudah meluruskan kesalahan tadi.